Allazina amanu, hai orang yang beriman. Yang dihaikan nih orang beriman ya, bukan orang yang mengaku beriman. Makanya jangan GR. Begitu hai orang beriman, saya Allah, tar dulu kata Allah. Orang beriman ada cirinya. Ciri orang beriman tuh bisa ingat kepada Allah. Dan orang bisa ingat kepada Allah kalau sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalau belum tahu dan kenal, enggak bisa ingat. Nah, kalau enggak bisa ingat, jelas bukan orang beriman. Paham ya? Paham. Nah, pelan-pelan ngajinya supaya jujur. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Ayo acungkan tangan. Merasa dihaikan enggak? Merasa dihaikan enggak? Ya, alhamdulillah kalau merasa, syukur kalau juga kita memang betul-betul orang yang beriman. Makanya orang beriman itu ada titik awalnya. Nabi Musa baru mengatakan saya beriman tepat ketika Allah sudah bertajali di puncak kesadarannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, pada saat Tuhan bertajali di puncak kesadarannya, saat itu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu, inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ada titik awalnya. Setuju? Hey. Apakah selesai syarat mati itu beriman? Tidak. Jadi syarat mati itu sebenarnya bukan beragama. Syarat mati itu beriman. Bagi saya, ya silakan. Ya. Keyakinan Anda mau apapun bagi saya enggak penting. Yang penting iman. Gimana sih ukur iman yang paling gampang? Sederhana. Pernah dengar kan? Ada sungai di Swiss, saking viralnya berita tentang itu, dan kita melihat sungai itu sampai dipakai untuk berenang dan bersihnya kayak apa gitu. Nah, kan kita juga punya sungai. Di Bandung ada sungai, di Jakarta ada sungai, di Jambi ada sungai, di Palembang ada sungai, di Samarinda ada sungai. Di mana yang enggak ada sungai? Semua punya sungai.